mirip Marsanda ya. Iya, benar-benar mirip Marsanda, guys. Nih, buat kalian yang nggak tahu Marsanda ya, gua coba search di Google. Emang wajah Popo ini bisa berubah-berubah. Iya kan, mirip kan. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, jadi kali ini gue bakal nge-reaction video dari Popo Barbie. Popo Barbie. Siapa yang gak kenal ada Popo Barbie yang dia mengubah wajahnya menjadi cewek. Tapi dia dulunya jelek banget gitu. Dikarenakan dia punya uang, sekarang mukanya menjadi berubah gitu. Itulah kelebihan dari uang. Dia bisa menghasilkan duit yang cukup banyak ya guys. Dengan TikTok dan endorse-nya ya. Luar biasa keajaiban TikTok ya. Nah, di sini kita bakal nge-reaction bareng-bareng ya. BTW buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe teman-teman. Karena di sini kita bakal nge-reaction Popo Barbie yang sudah berubah ya. Dia kan dulu dari jelek terus ke cakep anjay. Jadi cewek sih, bukan cakep sih lebih tepatnya ya. Jadi op lah, nggak tahu. Terus dia sekarang udah balik lagi ke pengaturan pabrik ya dengan wajah cowok dia. Tapi kita mari nge-reaction aja bareng-bareng ya. Daripada gue jelasin kan capek juga gue. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke teman-teman, ini ada di akun TikToknya Popo Barbie ya. Dengan kalian bisa lihat dengan jumlah mengikuti 101 dan pengikut 3M, jumlah like 81,2, part of FYC management. Oke, ini dia berubah jadi cowok teman-teman. Nah, karena awalnya dia ini kok beda, kok cakep ini cuy. Oh, enggak jelek. Jelek, gue kaget cuy. Enggak, jelek. Karena di hidungnya tuh. Oke, kita bakal nonton video-video yang viral aja ya. Oke. Ini ada 1,4. Oke, kita nonton yang ini. Semoga ada cewek yang nerima aku abadanya, amin. Ganteng gitu butuh uang ya teman-teman, tidak dengan kalian. Pokoknya kalau ngeliat Popo yang dulu, wah parah banget. Tapi ternyata ganteng tuh butuh uang ya guys. Anda rambutnya pengen gondrong, butuh uang tentu saja. Oke, ada nggak ya? Gua sih nggak sih. Banyak PP-nya ganti yang ganteng. Kalau jadi cowok gantengnya minta ampun. Rahma, Anda tahu kegantengan cowok itu dinilai dari sebuah uang ya teman-teman. Diterima dengan senang hati. Anda nanti jadi saingan, jangan. Kalau Anda cewek jadi saingan Popo nanti. Ini hanya sekedar konten ya. Kita lihat lagi, ini ada 1,6. Ini bapak ini ngapain? Oke, kita lihat dia. Ini bocah ngapain? Joget-joget gak jelas. Oke, kita lanjut. Apakah kalian melihat sesuatu? Oh, emang sudah direncanakan ternyata teman-teman. Pinter sekali konsepnya. Popo jadi cowok Thailand sekarang ya, keren. Bapak yang belakang kenapa? Keren loh kalau gini. Itu keren, butuh duit ya teman. 5,3 cuy, banyak cuy 5,3. Badannya emang lentur dibuat jadi kaku ya. Keren juga, dia punya dua kepribadian. Insya Allah perlahan lah aku akan berubah, amin ya Allah. Aku tahu maksud Anda Popo, karena viewers pun sudah mulai naik lagi ya. Oke, ganteng lo kalau kayak gini Po, bagus gini gak boros makeup. Kenapa gak dari dulu gini?
Dulu dia mana bisa kayak gini, dia dulu itu gak ada duit. Sekarang kan udah ada duit ya. Jadi berubahlah. 1,6. Ternyata enak juga ya pakai OOTD laki. Anda pakai baju laki-laki, tetapi bibir Anda ada lipstik. Astaga, capek gua guys bilangin ke Popo dong. Oke, lap hitam malah cool banget. Lu mending ini, Po. Ini baru ganteng. Oke. Gua kalah saing sih. Emang cowok ganteng itu harus punya duit ya, teman-teman. Tidak dengan kalian ini nih. Lihat deh. Dia langsung dapat 17M dong viewersnya. Mantap kakak. Aku pengen cari istri yang bernama Putri Sari. Oke, ini apa? Manis sih, tapi sayang, punyanya orang. Manis. Kalau kayak gini jadi kayak cewek sih. Po, lo bisa gak sih hapus make up lo dulu? Itu bibir lo, lipstick lo tebel banget, Po. Eh, siapa itu cewek? Kan ganteng lo tuh, Po. Kenapa mirip Marsanda ya? Iya, benar-benar mirip Marsanda, guys. Nih, buat kalian yang gak tahu Marsanda ya, gua coba search di Google. Emang wajah Popo ini bisa berubah-berubah. Iya kan, mirip kan? Sekilas sih, tapi tidak ini. Tadi gua mikir juga mirip siapa. Ini dia, guys. Marsanda ini ya, teman-teman. Oke. Okay. Ini sih, tapi sayang. Oke, okay, next. Video viral lagi. 2 juta, oke. Okay. Semua manusia tak luput dari masalah. Kenapa? Tolong bantu jelasin gua di kolom komentar. Kenapa gaya Popo gini-gini terus? Dia menghirup aroma apa sih? Gua rasa tangannya ini bekas apa gitu. Gini terus dia. Ah, ganteng banget. Tio meresahkan ya, guys. Popo ganteng banget. Gini aja, Po. Sumpah, aku juga jadi fans gak sia-sia. Kan? Seketika netizen langsung ngebela Popo, teman-teman. 3,5. Ini apa ya? Ya, Popo. Untuk mau OTW nih. Sabar ya, putri saya. Ya, kakak OTW sekarang ya. I love you. Ini pakai ya Allah, Popo. Popo, lu kalau pengen jadi cowok ya, Po. Ini alis hapus dulu. Ini bibir lipstick hapus dulu. Ini make up masih merah-merah di pipi kau ya, Po. Hapus dulu lah. Cincin, aduh cincinnya begini banget lagi nggak ada laki-lakinya. Kadang tobat, kadang kumat. Anjir, mirip Marsanda. Iya guys, mirip Marsanda guys. Ternyata bukan gue aja yang mikir. Ternyata, wah ternyata Popo mirip Marsanda guys. Oke. Kayak gini bisa 16 juta sih. Eh, foto siapa itu? Udah gini aja, Po. Mirip Razor. Hey. Emang wajah Popo ini bisa mirip kemana-mana ya, teman-teman. Ganteng Popo, ganteng kayak gini, Po. Oh, hey. Ini konten-konten dia yang dulu ya. Oke. Okay. Oke, okay, nih. Sebelum dia tobat ya, kita coba tonton. Yang belum sebelum tobat, ini aja lah. Ini 4,7. Anjay, pakai soft plan bulu mata, rambut palsu, bulu mata
alalabai, alis tebal, make up, bibir, astaga. Lengkap sekali ya. Secantik apapun Popo, sekarang aku gak bisa lupain Popo yang dulu. Kalian tidak tahu ya Popo yang dulu, kalau kalian search di Google, harusnya ada sih nanti gue tunjukin ya. Popo Bear B. Oke, ini dia yang dulu. Yang dulu rumahnya tuh masih kayu, teman-teman. Nih. Wajah masih tembem-tembem, belum disuntik. Ini Popo yang dulu. Kalau kalian inget ya, perubahannya banyak banget dari bibir, bentuk wajah, alis. Ya, perubahan sangat banyak ya, teman-teman. Wow. Nih Popo yang dulu mengalami kerontokan, drama rambut dia rontok. Bangke emang, pinter dia membuat konten sebenarnya teman-teman. Oke, kita coba tonton sekali lagi ya, yang viral lah, 5,3 boleh nih. Begitu. Alhamdulillah wajahku tambah cantik. Dadah. Gimana guys, ini perubahan dari Popo, jadi gimana? Kalian ngeliat nggak perbedaan Popo yang dulu dan Popo yang sekarang? Wow, tapi ya semoga dia benar-benar tobat sih, jadi mirip kayak Marsanda dia. Ternyata Popo adalah Marsanda ya teman-teman. Oke, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe. Komen tentang video ini di bawah. Jangan lupa klik tombol like. Next, gue harus bahas konten apa lagi? Karena yang viral kali ini gue nggak nemu. Cuma ya udah, gue bakal kalau nggak ada yang viral, gue bakal nge-reaction mereka ya. Ya udah, thanks buat kalian nonton ini. Ya, gue terima kasih banget. Dan gue mau tidur dulu. Ini udah jam 00 kalau kalian lihat ya. Udah. Jadi gue mau tidur dan makasih buat kalian yang nonton ini.